Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azli Muhammad Urizan, Melaka TV. Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyarankan pihak yang menyokong perjuangan komunis supaya merasai sendiri bagaimana menjalani kehidupan di negara mengamalkan fahaman terbabit. Sambil menyelar pandangan timbalan Presiden PAS Mohamad Sabu yang menyatakan pengganas komunis wira sebenar dalam tragedi Bukit Kepung, Tun Mahathir mendakwa kenyataan tersebut adalah berdasarkan nafsu semata-mata. Kerana tiada siapa boleh mempertikaikan pihak bertanggungjawab memperjuangkan kemerdekaan negara seperti anggota polis yang mempertahankan Balai Polis Bukit Kepung. Itulah perjuangan dia yang sebenar. Dan ni dia berani sikit pasal dia nampak dia kuat. Jadi dia katalah benda yang ada dalam hati dia sebenarnya, perjuangan dia itulah perjuangan dia. Saya tak peduli tentang dia nak kata apa, dia boleh kata. Tapi hakikatnya ialah yang memperjuangkan kemerdekaan bukan Cimping, bukan komunis, bukan penganas, tapi Tunku Abdul Rahman, Dato' On, Raza. Orang ini yang berjuang untuk kemerdekaan. Itu hakikat yang sebenar. Itu terpulang kepada bekas sentera untuk menilai tentang perjuangan orang seperti Mat Sabu dan rakan-rakan dia, dan dengan orang seperti Tunku Abdul Rahman yang diwarisi oleh Parti UMNO ini. Wacana pemikiran diadakan adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada peserta tentang perlunya semangat setia negara yang kuat, terutamanya di kalangan generasi muda. Selain itu, ia memberi kefahaman tentang ciri-ciri patriotisme dalam konteks negara bangsa, saling faham memahami, merapatkan jurang perbezaan kaum serta ketelusan berasaskan perlembagaan negara. Terima kasih. Kerana dia mendedahkan perjuangan kawan-kawan dia yang sebenar. Kalau dia tak cakap macam tu, kita tak tahu apa yang duduk di belakang dia. Lagi kita tahu bahawa orang ini sebenarnya penyokong komunis, penyokong penganas. Yalah, kita bolehlah. Saya ingat kalau kita tangkap dia, dia tak boleh cakap dah. Saya nak dia cakap banyak lagi. Dia cakap banyak lagi, lagi kita tahu jenis apa manusia ni dan rakan-rakan dia. Dan ada satu masa akan datang, kita dapat balas. Kita dapat balas dengan cara yang halus tetapi berkesan. Kita kalahkan orang yang semacam ini. Berita selanjutnya, Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Osman Mohamad mengutuk keras kenyataan kontroversi yang dicetuskan Mat Sabu dengan mengatakan komunis sebagai hero adalah biadab dan buta sejarah semasa ditemui di rumah terbuka Aidilfitri yang diadakan di kediamannya. Kenyataan tidak bertanggungjawab itu sebagai satu penghinaan kepada pejuang negara terdahulu dan menyinggung perasaan ahli waris dan keluarga dalam tragedi Bukit Kepung. Mengucap syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini ramailah tetamu yang hadir untuk Majlis Umat Terbuka, Majlis Umat Terbuka Merdeka Raya. Kebetulan hari ini 31 Ogos, ingatkan kepada anak-anak muda lah tentang nikmat kemerdekaan yang sedang kita kecapi sekarang. Mungkin ramai anak-anak muda kita yang lahir selepas merdeka, dia tak pernah rasa susah payah sebelum merdeka. Jadi kerana itu, marilah kita menghayati nikmat kemerdekaan dan erti kemerdekaan supaya kemerdekaan ini kekal di tanah air kita dan kita tambah baik, bukan kita kurangkan ataupun kita akan lenyapkan kemerdekaan ini. Osman juga menegaskan agar Mat Sabu menarik balik kenyataannya yang dianggap gila dan buta sejarah
kerana kenyataan bodohnya itu akan mengakibatkan kekeliruan terhadap generasi akan datang.